Bukan Mas Rangga kan, Bu? Yang mukul Neng Tiara? Bukan, kok. Lah terus siapa? Terlalu banyak alasan dan ingat, urusan kita belum selesai. Dit, gue perlu bicara sama lo, Dit. Dit. Dia ngebut banget. Gue gak mau sampai Radit bertindak gegabah. Gue takut sampai dia nanti celaka. Ma, Mama yang sabar ya. Saat ini Radit lagi ditangani sama dokter karena ada benturan di kepalanya. Apa gue telepon ya? Tapi enggak deh, gue takut kalau sampai nanti Radit ngangkat telepon gue terus dia nggak fokus nyetir dan akhirnya dia kecelakaan. Dengan Radit nemuin foto itu di mobil gue, ini akan bikin gue ketahuan kalau gue yang bikin video itu. Dan kalau sampai ini semua terbongkar, Rangga bisa jadi benci sama gue, dan Tante Karina juga jadi bisa musuhin gue. Makin sulit deh gue buat dapetin Rangga. Pak Radit kemana ya? Pak Radit barusan keluar, Bu. Kemana? Saya kurang tahu, tapi tadi Pak Radit keluar setelah bertemu dengan Pak Rangga. Lalu Pak Rangga menyusul Pak Radit. Saya boleh pinjam laptop kamu nggak untuk cek flash di sini? Boleh, Bu. Mari. Itu kan flash disk barang bukti yang gue masukin ke tasnya Tiara. Kok bisa ada sama Tante Karina sih? Gawat nih. Foto ketemu, sekarang flashdisk juga ketemu. Makin susah gue buat keluar dari masalah ini. Tari? Makasih ya. Iya, Bu. Ini oke nih. Assistant manager, max usia 30 tahun, berpenampilan bagus. Pulang yuk, Ma. Ma, ayo pulang yuk, Ma. Ya, ntar dulu ya, sayang. Nanti mau pulang ya? Iya. Mama lagi sibuk, lagi cari lowongan kerja. Jadi kita ngerepotin Mama ya. Kemungkinan aja ya. Oke. Yaudah. Aku ada ide. Gimana kalau kita main di luar? Kita main piknik. Kita bawa boneka, karpet, terus kita makan. Mau nggak? Oke. Nick? Anika? Anika, yuhu. Hah? Kita keluar ya, kita main di luar supaya lo bisa cari lowongan kerja. Yaudah. Oke? Okay. Gimana? Boneka, mama? Bye-bye, mama. Bye-bye. Bye-bye. Sibuk banget, Jo. Iya, sama-sama.
Ibu. Bismillah Ibu . Semoga kue buatan Ibu hari ini lebih laris dibanding hari-hari sebelumnya. Amin, Po. Ibu udah ketemu sama Mas Rangga, Bu? Udah ngobrol? Itu beneran kagak memar di pipi Neng Tiara gara-gara dia? Ibu kok pulang-pulang jadi sedih gini sih mukanya? Kenapa sih, Bu? Bukan Mas Rangga kan, Bu, yang mukul Neng Tiara? Bukan, Po. Lah terus siapa? Saya juga gak nyangka, Po. Ternyata yang tega nyakitin Tiara itu si Bu Karina kan, Bu? Saya itu gak mengira, Po, kalau pernikahan Tiara akan seberat ini. Kebencian Bu Karina ke Tiara makin hari makin menumpuk, Po. Saya nggak yakin kalau Tiara itu mampu bertahan. Kagak bakalan bisa bertahan, Bu. Neng Tiara punya mertua kayak begitu. Bu, Atun minta maaf, Ibu . Bukan maksud Atun mau bikin Ibu malah kepikiran begini. Enggak, Bu. Cuman, udah, enggak apa-apa. Biarin. Ya, perbuatan jahat Bu Karina nanti ada balasannya kok. Udah, Ibu jangan nangis. Ya, Bu, ya minta maaf, Ibu . Maafin Atun sih, Bu. Ini Arka kenapa jadi rewel ya? Apa dia kangen sama papanya? Apa karena Radit juga ada di kantor ini? Dan kadang Radit sama Arka juga ada ikatan batin sebagai bapak sama anak. Tenang ya, sebentar lagi kita ketemu kok sama papa. Kangen ya? Mama telepon dulu ya papa ya. Jangan nangis ya. Halo. Halo Rangga, kamu di mana? Aku lagi di luar. Kamu di mana, sayang? Aku di lobi kantor kamu nih. Aku sih pengen ketemu sama kamu, cuman lebih enaknya ketemu di luar aja. Aduh, maaf banget sayang, aku jujur masih ada di luar dan aku masih ada urusan. Jadi aku belum sempat ketemu kamu di kantor dan maaf banget tadi. Aku lupa ngasih tahu kamu dan aku belum telepon kamu. Maaf ya, kamu jangan marah ya. Iya, enggak apa-apa kok. Tapi ada apa ya? Kayaknya kamu ada sesuatu yang mau kamu ceritain sama aku. Iya, aku mau ngebahas soal video yang ditayangin di anniversary orang tua kamu kemarin. Video? Video apa ya? Pokoknya aku nggak bisa jelasin lewat telepon, panjang ceritanya, kita harus ketemu nih. Atau gini aja, kamu balik dulu aja ke apartemen, begitu semua urusan aku selesai, aku langsung ke sana ya. Yaudah, aku tunggu di apartemen aja ya kalau gitu. Oke, sayang, I love you. Oke, love you too. Bye.